Oke guys, kali ini saya akan jalan-jalan sekalian membeli es dan lain sebagainya. Nanti kita lihat saja ke vlog kita kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi hiburan buat teman-teman semua. Oke guys, tadi apa yang aku sorot? Kandang ayam. Oh ini bukan. Bikin gambar video, bikin berapa? Satu yang itu satu bungkus. Jadi ini ada es campur yang paling enak teman-teman. Ini Anda bisa beli di daerah mau ke Cinangkawates ya, perbatasan ini. Di sini tersedia bakso, juga ada mie ayam, juga ada apa namanya ini, es campur ya, es yang dicampur-campur menjadi satu. Oke, kita lihat saja cara pembuatannya, semoga bermanfaat buat kawan-kawan semua dan menghibur. Oke, salam YouTuber. Kupas dulu bang, katanya ininya. Itu namanya apa bang? Bukan kecapi ya bang ya? Kan. Ini jalan apa bang? Jalan Kemiri Raya. Apa? Kemiri Raya. Kemiri Raya, ya. Jalan Kemiri Raya guys. Jadi teman-teman boleh mampir ke sini, Jalan Kemiri Raya. Ini di sampingnya biasanya ada toko tukang obat ya, sekarang lagi tutup mungkin sakit perut ya, padahal banyak obatnya ya. Biasanya ada di situ bang ya, tukang si abang ini pagi udah buka. Mantap. Itu apa namanya bang? Melonnya. Saya kira kepaya ya, bukan pepaya. Nah, itu saya tahu alpukat ya bang ya. Iya, alpukat teman-teman. Gas caranya membuat. Nah, ini mungkin teman-teman di rumah ini pasti pernah membuat, tapi ini rasanya ini sangat luar biasa. Nah, itu buah apa namanya bang? Buah naga, bukan naga bonar ya bang ya? Ya. Ini apel katanya namanya, bukan kecapi. Mantap. Thank you.
Itu apa, Bang? Oh, anggur, bukan duku ya, Bang ya. Bukan, teman-teman. Memang ini kita jaim ya, maklum. Orang dari kampung. Luar biasa, mantap. Bungkus satu ya, Bang ya. Nah, ini gas sudah jadi. Kita tidak bisa merinci gimana rasanya, guys. Rasanya ini antara lapar dan haus telah hilang lenyap. Ini seperti kayak bulan puasa, guys. Ini beberapa kali saya di sini. Ini memang rekomendasi buat kawan-kawan yang mau makan es campur yang luar biasa. Ya, ini jatuh ya. Oh, dibuang. Mantap. Mantap dan mantap permanen. Oke, itu aja teman-teman. Semoga ini menghibur buat teman-teman semua. Salam YouTuber.